saya sedang berada di acara Festival Cikundo yang kedua. Acara ini berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 20 Juli 2019. Acara ini sangat seru sekali karena ada banyak ciri khas Cikundulnya. Mau tahu? Ikuti saya. Nah, viewers, kita bisa lihat di sini ada snackers dari Cianjur nih. Hai Om, apa kabar nih? Ayo dong, sini kita lihat. Nah, ini tuh, aduh ya Allah, ada ular ya. Ular apa ini? Dalam dua komunitas. Oh, dalam dua komunitas. Ular apa aja ini, Pak? Oh, kayak gitu. Ya Allah, ada ular yang paling gede ini? Ada. Wah, jangan. Takut gak? Viewers, sebenarnya aku sangat serem sekali sama ular. Ini tuh ngigit apa enggak nih? Ngigit apa enggak? Pengen pegang boleh? Boleh. Tapi gimana pegangnya nih? Kalau misalkan kalian ke Festival Cikundul, jangan lupa nih ke Snackers, ada ular-ular yang sangat besar kayak gitu. Tuh, kolong reptilnya ada juga ada. Makasih Om ya. Sama-sama. Ayo, ayo kameramen kita maju nih. Makanan ciri khas langsung Cikundul ya Bu, dari setiap ke RT-an juga ya, bagus banget ya Bu. Oh iya, kreatif. Sudah ya, sudah potong tumpengnya Bu? Belum. Nanti tunggu ya viewers, potong tumpengnya. Kalian juga kalau misalkan nanti ke Festival Cikundul nih, lihat ada ibu-ibu yang emang kreativitasnya tinggi banget nih. Ada juga tumpeng-tumpeng ya dari setiap RT-nya. Wih, bagus banget. Nih, kreativitas banget. Ini apa model-model kaos? Oh, ini pas Sundaannya juga ya? Pas Cikundul. Boleh lihat ya Pak ya? Oh. Hih. Bagus banget ini viewers. Sayang banget kalau kalian tidak membeli ini nih. Kalau misalkan datang ke Festival Cikundul yang kedua. Nah, kalau misalkan nggak beli ciri khas dari Cikundul itu sayang banget. Jauh-jauh nggak beli ini. Wah, sayang banget ini buat oleh-oleh nih keluarga gitu di rumah. Bagus banget nih Sundanya, wih. Bagus banget. Budaya kita harus dimumule ya, Pak ya. Tuh. Kami tidak akan pernah berhenti berkembang. UNPI terus-menerus memfokuskan diri untuk mengubah masa depan para mahasiswa dan lingkungannya. Untuk itu, kami menyediakan 4 fakultas yang akan mendukung mahasiswa bersaing di lingkup yang lebih luas. Kurikulum yang kami ciptakan akan membekali mahasiswa untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Pak, boleh Pak lihat-lihat ya Pak ya? Pak, ini namanya apa Pak? Momobilan. Momobilan, yang ciri khasnya itu bannya suka dari sendal ya Pak ya? Tuh, dari sendal. Pak, idenya dari mana sih bikin ini? Pak, ini idenya dari mana, Pak, bisa bikin kayak gini, Pak? Ya, dari kecil dulu pernah bikin gitu ya. Ya. Bikin kayak gini ya, pas akan di sini di festival. Iya. Bikin kayak gini mengenang masa lalu lah. Wih, tuh kan. Ya. Mengenang masa lalu, jadi kalian itu kesini
nggak hanya ada ciri khas makanan, ciri khas baju Cikundu, ada juga mengenang masa lalu. Nah, para batok, gimana batok, itu, Pak? Dipakai coba. Bisa enggak sama yang kerangnya, Pak? Dia bisa yang kerang, Pak. Bisa yang kerang. Aduh, nggak bisa. Contohin. Kameramen Unti TV emang kayak gitu. Waktu aku SD, Pak, ini ya. Dicopot dulu, dicopot. Nih, lihat nih. Sebenarnya aku tuh mau ya nyoba, tapi pakai sepatu. Bisa pakai sepatu ya. Aduh, Pak. Nah. Wih, Pak jago banget, Bapak. Dari Bapak kecil udah ada yang kayak udah gini ada. Ya? Wih, udah ada. Kenangan masa lalu. Itu. Kenangan masa lalu. Jadi terus mengenang ya, Pak, membudidayakan juga ya, Pak, ya. Pernak-pernik khas dari Cikundulnya langsung. Nih, kita tanya-tanya langsung ke bapaknya, Pak ya. Bapak, ini tuh apa, Bapak? Pernak-pernik itu namanya apa ini, Pak? Ini macam-macam ini aksesoris dari batok kelapa. Oh, gitu. Ini dari mambo dan iya. Ini miniatur angklung. Ini Bapak yang langsung membuatnya ya, Pak ya? Ini ada beberapa teman ya, sendiri. Oh, gitu. Pak, kira-kira ini kalau misalkan bikin kayak gini itu berapa hari, Pak? Butuh waktunya? Kalau macam ini satu hari, ini satu hari, kadang yang ada yang dua hari. Oh, yang kayak satu gitu. Dua hari. Oh iya. Bapak, saya tertarik dengan ini nih. Apa ini namanya, Pak? Itu namanya kan tas dari buah berenuk. Oh, dari buah berenuk. Berenuk kalau istilah. Kayak gitu ya, Pak ya. Unik sekali ya, Pak ya. Alat musik yeah. Dulu. Pengusir hama juga ini. Pengusir hama. Oh, deh, pengusir hama ya. Kayak gitu. Dari bambu, ada yang dari palapa aren. Palapa aren. Ini juga alat musik yang ya, sama. Sama mainnya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ya. Nah, ini nih untuk masyarakat Cianjur, ini tuh khas banget Sundanya. Jadi jangan lupa ya, kalau misalkan main ke Cikundul, beli aksesoris ini. Ada festival yang pertama, yang kedua ini selalu ada miniatur rumah kayu. Ya, wah, partisipasinya itu bagus banget. Nih kameramen kita nih, bangun. Mau lihat yang mana nih? Mau lihat yang mana? Yang ini. Nah. Pak, ini temanya apa, Pak? Kok ada apa sih ini bisa dilihat, Pak? Ya, silakan coba dicoba. Ganyo, wah, itu namanya dicoba. Ganyo. Aper. Oh, apa? Jangan makan ini mah jahe ya? Enggak, ganyo. Itu ganyo. Ganyo dibuka enak manis. Oh, gitu. Kira-kira aku cobain. Coba nih, coba. Jahe emang. Kayak lajat. Fakultas Teknik menghasilkan sarjana yang mampu membuat perangkat lunak dan memasarkannya di era globalisasi. Fakultas Ekonomi kami menyiapkan sarjana yang mampu mengelola perusahaan dalam proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Fakultas ini juga mendidik mahasiswa akuntansi agar mampu menyusun laporan keuangan serta mendesain sistem akuntansi. Fakultas Ilmu Komunikasi akan mencetak jurnalis handal yang mampu mencari, mengolah, dan menulis berita sehingga menjadi pemimpin di bidang jurnalistik. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa dunia, kami juga memiliki Fakultas Sastra untuk mendidik sarjana yang berkualitas dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Bersama UNPI, kita wujudkan cita-cita bangsa ini. Kami percaya bahwa fasilitas yang memadai akan mendukung sarana belajar dan mengajar. Untuk itu, kami menciptakan ruang-ruang kelas yang nyaman dan peralatan modern agar mahasiswa dapat belajar dengan baik. Menimba ilmu di UNPI memberikan kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa untuk berkontribusi mendapatkan keahlian yang akan memungkinkan lulusannya bekerja sebagai profesional di dunia global. Sekarang kita mau ngelokat cai dengan warga Cikundul nih. Nah, viewers, ayo kita berjalan untuk ngelokat cai ngabring bersama warga Cikundul. Yuk. Nah, viewers, kita tanya-tanya tentang sejarah ngelokat cai itu apa. Nah, ini saya sedang bersama Bapak siapa, Pak? Kang Pajri. Kang Pajri, ya. Tolong dong ceritain sejarah ngelokat cai itu kayak gimana nih? Ya, sejarah ngelokat cai sudah ada sejak dari zaman Pajajaran. Ya, dari dapat ke 1400. Di tahun 1400 itu sudah ada. Kalau dulu itu leluhur kita bagaimana caranya untuk menjaga dan melestarikan alam. Nah, kalau sekarang kita tinggal menikmati. Nah, kita tinggal menikmatinya bagaimana? Jadi ngelokat cai ini adalah salah satu rasa syukur kita terhadap alam, rasa syukur kita terhadap saudara kita yang berbentuk air, angin, tanah, papat kalima pancer yang memang ada di tubuh kita itu 80% air. Nah, kebanyakan dari bahasa ngelokat itu kebanyakan masyarakat belum paham semua. Iya. Nah, kita ambil secara tauhid. Bahasa ngelokat itu adalah bahasa tasyakur. Tasyakur, ya. Atau kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dengan berbentuk cai kahuripan. Ya, tanpa air tidak akan ada kita. Tanpa air tidak akan ada tumbuhan, tanpa air tidak akan ada kehidupan. Karena air adalah pokok utama daripada kehidupan. Namun bagaimana caranya kita berterima kasih terhadap air itu sendiri? Dari sejak kita dilahirkan hingga kita dewasa, kita belum pernah berterima kasih terhadap air. Ya, bagaimana air membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita? Bagaimana air membersihkan kotoran yang ada di pakaian kita? Nah, jadi intinya air tidak pernah menuntut kepada kita untuk meminta diganti ataupun apapun. Tapi air pun sama makhluk, sesama makhluk. Nah, di sini kita bagaimana caranya berterima kasih terhadap air? Yaitu dengan cara tasyakur. Dengan cara tasyakur, dengan cara ngalokat itu sendiri. Yang dimana ngalokat itu sendiri pun ada
berbagai simbol, ada tumpeng. Oh iya, yang tadi di bawah nah, itu ya Pak, arak-arakan iya. Kayak gitu. Nah, ada buah-buahan, 7 jenis buah-buahan. 7 jenis buah-buahan. Iya, 7 jenis buah-buahan itu menyimpan sebuah simbol. Simbol memiliki sebuah iya, simbol juga. Filosofi simbol, memiliki filosofi. Kenapa 7 jenis buah-buahan? Yaitu 7 kenikmatan. Dari 7 kesempurnaan. Sekarang dari buah ada yang matang, ada yang pahit, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, sampai ada yang manis. Itu memiliki filosofi semua. Bahwa setiap kali kita menanam, pasti akan kita panen. Nah, salah satunya. Keduanya tumpeng. Ada tumpeng gegunungan. Itu menentukan simbol kemakmuran atau tritangtu, ketentuan. Ada tekad, kalau dalam tauhid, ucap dan lampah. Tekad, ucap dan lampah, dan di dunia pun ada berkaitan. Ada bumi, ada angin dan ada api. Yang tiga ini berkaitan dengan apa? Dengan satu faktor, yaitu air. Dan kembalikan lagi ke empat unsur. Salah satu unsur yang paling utama kita butuhkan yaitu air. Dan sekarang ini kita menjelang menghadapi musim kemarau. Nah, bagaimana caranya kita apa istilahnya bersyukur atas adanya sumber air supaya menahan tidak air tersebut tidak ikut kering. Karena kalau air tersebut kita biarkan, kita tidak urus, dia kering. Kalau kat itu bukan hanya kita cara berdoa seperti tadi, ada juga dengan cara kita membersihkan air sungai dari sampah, itu sama ngelokat. Gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Tadi juga ada ini kecapi ya Pak? Itu ada kecapi. Apa, nah kecapi itu yang sebenarnya kita mengacak pada pikiran. Supaya pikiran mengacak kita itu jernih. Iya, supaya pikiran kita itu jernih, pikiran itu bersih, pikiran kita itu. Ya, salah satunya, intinya supaya kita sendiri bisa meraja diri kita sendiri. Iya, merasakan bagaimana lantunan-lantunan tersebut ditembangkan melalui kacap dan diikuti dengan suara percikan air dalam kesunyian. Nah, seperti itu. Itu suka dilaksanakan satu tahun sekali atau gimana? Satu tahun sekali. Di berbagai tempat satu tahun sekali dan berbagai dari satu daerah ke daerah lain berbagai cara. Tidak sama. Tidak sama ya. Tidak sama. Berbeda juga. Berbeda caranya. Ada yang diarak airnya, terus ada yang langsung dibagikan ke masyarakat. Kalau kita di sini silakan masyarakat langsung mengambil di sumbernya. Oh, langsung saja. Langsung saja. Silakan, karena kita yakin air itu memiliki satu kandungan yang tersendiri atau nikmat tersendiri. Iya. Gitu. Jadi kita apa di sini tanpa air kita tidak hidup. Nah itu viewers tentang ngalokat cai ya Pak ya. Iya. Iya kayak gitu. Kita pengen tahu nih airnya itu boleh Pak langsung ke airnya itu? Boleh. Boleh. Mengikuti acara
Cai. Kita kembali lagi ke lokasi festival Cikundur 2. Cewek. Sejarah diadakannya Festival Cikundur berawal dari kita kepedulian. Kita banyak komunitas masyarakat yang mempunyai kerajinan, punya bakat-bakat terpendam. Dari situlah kita muncul, kenapa tidak kita kembangkan di acara festival. Tujuan diadakannya festival itu untuk mengembangkan kemampuan rekan-rekan di masyarakat yang sudah banyak sekali gitu. Menjadikan produk unggulan khas Cikundur kita pasarkan, kita perkenalkan ke masyarakat luas. Itu awal mula kita bikin Festival Cikundur. Ya, perbedaan antara Festival Cikundur yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama kita ada one RT one product, ya, satu RT satu produk. Kalau untuk saat ini kita akan menunjukkan ke seni budaya. Dan kita memperkenalkan budaya Mainpo, ya. Itu Mainpo Cikalongan yang memang Mainpo itu terlahir dari Cikundur. Mudah-mudahan untuk kedepannya Festival Cikundur menjadi kalender resmi dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi masyarakat untuk lebih giat menunjukkan kreativitas, ya, dari mulai di kriya, wisata, kulinernya. Dan kita promosikan ke masyarakat luar bahwa di Cikundur itu banyak para pengrajin, para penggiat wisata yang memang untuk saat ini masih terpendam gitu. Mudah-mudahan dengan festival ini orang luar bisa melihat kami Cikundur yang terdalam tapi terkenal di luaran sana gitu. Harapan Bapak untuk Cianjur ini sendiri apa? Harapan untuk Cianjur mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan Cianjur, karena Cikundur mungkin ini kota kelahiran Cianjur, ya, karena dan kebetulan juga ini festival diadakan dalam memperingati hari jadi Cianjur. Nah, ini dalam rangkaian gitu kan, meskipun Festival Cikundur kita tidak dianggarkan oleh anggaran APBD ataupun APBD, kita murni swadaya masyarakat, ya, swadaya masyarakat. Ya, dengan para tokoh kita bersatu, dengan LSM, dengan ormas kita bergotong royong untuk memajukan Cikundur Punjo Sijagang yang colang. Bapak, pendapat Bapak tentang acara ini gimana, Pak? Acara ini Cikundur Punjo yang kedua ini sangat bagus sekali dan mungkin ini adalah yang kedua kali yang diadakan oleh Lurah Sijagang dengan konsep yang sekarang lebih berbeda, sangat kreatif sekali, maksudnya bagus sekali, dan untuk kedepannya mungkin bisa lebih meningkat di semua desa sih sebenarnya bagusnya. Baik viewers, tadi kita sudah mengikuti acara Ngalokat Cai bersama warga Cikundur. Masih banyak acara lainnya hingga tanggal 20 Juli 2019. Kami tunggu kehadiran warga Cianjur di Festival Cikundur yang kedua.